Saya Putri, salah satu anak dari warga Kampung Pemulung yang ada di Jalan Politeknik di belakang kampus Universitas Hasanuddin. Kami yang hidup di Kampung Pemulung ini adalah orang-orang yang datang dari Desa Malakaji, desa yang berada di Kabupaten Goa. Orang tua kami meninggalkan desa bertahun-tahun yang lalu. Sebab di desa kami tak punya tanah sendiri untuk digarap. Jika hanya menjadi petani penggarap, sangat tidak mencukupi. Keluarga kami juga tidak bisa mencoba peruntungan menjadi pegawai negeri. Sebab orang tua kami tidak tamat sekolah dasar. Di kota, kami bekerja sebagai pemulung. Dari memulunglah kami bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan dari itu saya juga dan saudara-saudara bisa bersekolah. Kita turun di kota karena di desa sulit penghasilan, ada sawah dan sawahnya juga orang dan susah di kita mau menggarap, dan jadi kita turun di kota ini untuk mencari pekerjaan memulung sambil menjadi cleaning service di rumah sakit untuk biaya sekolah untuk anak-anak. Saya punya anak ada 6, 5 sekolah, yang satunya tidak sekolah. Ada yang sekolah SMP, ada sekolah SD. Kita berharap ke depannya pemerintah supaya memperhatikan rakyat kecil. Di pagi hari kami bersekolah. Di siang hari kami memulung, sore hari kadang hingga malam kami anak-anak muda di tempat ini belajar apa saja yang ingin kami tahu bersama kakak dari sekolah rakyat kami. Rumah kami terbuat dari bambu dan atapnya dari kain spanduk. Kalau hujan, atap yang berlubang-lubang membuat rumah kami banjiran. Pemerintah tidak memperhatikan orang-orang seperti kami. Tak pernah ada upaya yang dilakukan pemerintah untuk merubah kehidupan kami. Tetapi kami tidak pernah berputus asa. Kami tetap berusaha dengan cara kami sendiri.